Selain suasananya yang adem, kira-kira apa lagi yang bikin betah tinggal di tepi danau? Nah, kalian mau nggak, Wei, tinggal di tepi danau? Yang paling bikin betah tuh tinggal di sini ya karena pemandangannya, Wei. Oh ya, yang belum tahu aku tinggal di mana, aku tinggal di Danau Siais ya. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bukan orang danau namanya kalau nggak sering makan ikan. Nah, ini aku ambil ikan di keramba, ada ikan mas sama ikan nila. Yang paling bikin enaknya tinggal di danau ya ini, bisa makan ikan sepuasnya. Ikan ini tuh hasil dari pangilar ya, atau perangkap ikan. Jadi ini ikannya dijamin manis karena hasil dari danau. Tuh ikannya gede-gede kan. Dan ini ikannya udah aku bersihin, tinggal aku masak aja. Sebenarnya aku paling suka kalau bumbu ikan itu pakai cabai rawit. Ya sudah, karena tidak ada cabai rawit, kita pakai cabai merah saja. Ini aku masaknya sekalian lauk anak aku juga. Jadi untuk bumbunya tadi itu aku pisah ya untuk bagian cabenya. Duluan aku blender bumbu kunyitnya, barulah yang terakhir cabenya. Gak lupa dimasukin daun salam dan juga serai. Nah, karena aku hari ini mau manggulie, jadi tadi aku udah kukurkan kelapa ya. Biasanya sih aku kukur sendiri manual. Coba tadi sempat ke warung, jadi sekalian aja lah dikukurkan. Ini santannya aku pakai yang pertama aja karena menurut aku udah lumayan kental. Tinggal dimasukkanlah ikan masnya yang tadi. Untuk satu ekor ikan masnya tadi aku dapat 5 potong. Ya karena cuma aku sama suami aja yang di rumah, jadi 5 potong udah cukup lah buat makan malam. Dan ini gulai untuk anak aku pakainya ikan nila yang tadi ya 2 ekor. Biasanya aku kalau manggulai ikan, garam sama penyedapnya itu di awal-awal aku kasih. Karena biar bisa diaduk-aduk gitu ikannya kan, gak sempat hancur dia. Kayaknya ikan nila yang tadi ya 2 ekor. Biasanya aku kalau manggulai ikan, garam sama penyedapnya itu di awal-awal aku kasih. Karena biar bisa diaduk-aduk gitu ikannya kan, gak sempat hancur dia. Nah, ini ikannya udah mulai masak, aku kasih lakan toppingnya pakai tomat. Sebenarnya lebih enak lagi kalau pakai asam kincung ya, cuma karena nggak ada aku pakai tomat aja. Nah, ini gulenya dua-duanya udah masak, jadi ku tutuplah dulu kan. Soalnya rencananya sore ini aku mau nyuci kain. Walaupun di luar masih hujan rintik-rintik, tapi karena mengingat kain kotorku juga masih banyak, jadi ku sempatkan aja lah nyuci sore ini. Walaupun aku nyucinya di sini manual pakai tangan, tapi karena ada sungai kecil ya kan depan rumahku ini. Jadi cucian sebanyak apapun gak terlalu berat kurasa. Walaupun sebenarnya di rumahku adanya kamar mandi, tapi ya kalau udah ada tempat penyucian sebagus ini, airnya banyak, bersih lagi, mendinglah nyuci di sini ya kan. Ini juga yang bikin aku betah tinggal di sini. Banyak sumber air bersih di atas pegunungan di pinggir. Kalau kalian main kesini ya kan, banyak kali air terjun. Salah satunya yang terkenal adalah air terjun Simatupang. Kalau kata orang gak ke Danau Siais namanya kalau gak foto di air terjun Simatupang. Nantilah ya aku bikin di air terjun Simatupang. Untuk kalian yang pecinta alam, aku sarankanlah kalian main ke Danau Siais. Akses dari kota
ke Danau Syah sini pun udah bagus way jalannya. Sudah aspal semua. Jadi gimana? Tertarik gak kalian main ke Danau Syahis? Nah, buat kalian yang tinggal di pedesaan juga, kira-kira ada hal unik apa di desa kalian, weh? Bolehlah kan, weh, cerita-cerita. Mana tahu ada rezeki awak, ya kan? Main awak ke daerah kalian. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang pengen aku ceritain tentang Danau Syahis. Sampai mau tumpah, teman-teman. Selain ngejemur kerupuk, di sini aku juga ngejemur kacang. Ini kacang tanah kulitan. Jadi ini kita berangkatnya nggak cuma bertiga, tapi di sini Mbak Pita sama anaknya itu nyamperin ke rumah. Kita diajak berangkat bareng-bareng. Kalau menurut aku sih hebat loh, perempuan bisa bawa motor sendiri. Apalagi teman-teman tahu kan kondisi jalan di tempat aku itu seperti apa. Berhenti dulu sebentar untuk cari sinyal. Seperti biasa teman-teman, kalau Ayah Kila mau upload video itu selalu di sini. Sebenarnya di rumah aku itu ada sinyal, tapi kalau untuk upload itu nggak bakalan kuat. Nah, setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini aku karena buru-buru sampai lupa nggak bawain Dede Akila jaket. Ini sampai di tengah perjalanan Dede Akilanya itu bangun. Kebiasaan Dede Akila kalau naik motor itu maunya menghadap ke depan dan pegangan sama ayahnya. Thank you.
istirahat dan juga minum kopi. Di sini bapak-bapaknya itu masih melanjutkan pekerjaan lagi. Di sini ada yang ngumpulin batu, ada yang nyusun batunya ke dalam bronjong. Biasanya kalau musim kemarau dan musim penghujan, arus listrik di tempat kami itu dayanya kecil. Terkadang kalau kita gunakan untuk masak, untuk mesin cuci, kulkas dan juga TV itu nggak kuat. Ya walaupun sebenarnya kita menggunakannya itu udah bergantian, makanya di sini sama mertua aku itu dibuatin bendungan. Jadi supaya arus listriknya itu tinggi dan dayanya itu nggak naik turun pas kita gunakan. Selanjutnya ini kita tutup menggunakan terpal, jadi supaya nggak ada air yang keluar dari bendungan ini. Jadi ini tuh kita bikin seperti kolam ya teman-teman. Baru nanti kalau air yang di dalam kolaman ini udah penuh, airnya itu kita arahin ke penampungan. Jadi di dalam penampungan itu ada pipa yang besar banget, pipanya itu menuju ke kincir atau ke baling-baling. Kalau airnya semakin banyak, otomatis kan baling-balingnya muternya juga semakin kencang. Selesai bikin bendungan, kita melanjutkan perjalanan pulang. Tapi sebelum pulang, di sini kita berhenti dulu untuk ngambil jambu. Astagfirullah, hari ini panas banget. Gak tahan aku. Mungkin di bawah sini aja lah. Minta jambu. Jambunya udah dimakan sama. Ada yang mau jambu, ini kita jus enak banget loh, apalagi siang-siang panas. Nih kita dapat jambunya. Ini manis banget loh teman-teman karena musim kemarau. Nah ini sore hari sekitar jam 4 kita udah pulang ke rumah sendiri. Di sini Dede Akila belum aku mandiin karena aku lagi masak. Mau kemana?